Minyak lagi, udah punya banyak minyak. Boleh. Halo, boleh. Ketemu lagi nih bersama saya, Rehan. Banyak tanya sekarang nama saya. Karena saya mau cari semua orang yang bermain pusaka nih. Jadi kembali lagi di channel Antik Indonesia. Nah, hari ini beberapa dua video kemarin kan kita udah tanya dari yang ini ya. Yang saya anggap ahli dalam pusaka nih. Maksudnya senior saya nih. Saya tanya-tanya. Nah, hari ini aku akan tanya ke satu orang yang ya gimana ya ngomongnya, dia ini paham tentang dirinya sendiri mungkin ya, nggak apa. Oke, kita coba tanya aja. Jadi kita hari ini mau tanya, tuh lihat, apa ngapain ya, ngapain mas, ngapain ini uangnya nang gini. Sampe lek anu ya Mas, sampe gini lah. Jadi Mas kon ngono wong. Tah, aku lagi menghayati sebuah agemanku. Ageman. Enggak, sekarang kan saya sudah ganti nama, Mas. Sekarang wis pancaan dah. Sudah. Iya, oke. Sudah bukan Rehan Magung lagi. Cacat, sekarang iya. Rehan banyak tangan. Tanganmu anyepan. Iki baru-baru basah. Sekarang saya ganti nama jadi Rehan Banyak Tanya. Saya mau interview semua orang yang punya pusaka. Boleh bertanya, boleh dijawab sendiri. Langsung sajat-sajat, monggo. Aduh, live sih, ngomong kok live air re. Oh, sekarang sudah sama Mas Dika nih, Bala Dika, guys. Ya, nama Instagram Mas Dika-nya Dika Gondrong. Iya, apa, iya, apa, iya. Ada lagunya ya? Ada lagunya. Digon, Dika Gondrong. Nah, kapan hari itu? Ah, udah nyanyi terus aja, menipu. Ya apa, ya apa? Yang bergulir di sampingku. Mas, sudah takut tak kayak? Mas Dika bisa serius gak sih kalau sama orang ini? Gak bisa. Jadi ini, aku pengen tanya Mas Dika. Oke. Okay. Mas Dika, sudah belajar pusaka sudah berapa lama, Mas? Kurang lebih, aku dari kecil itu sudah suka pusaka. Terus? Sampai besar, aku suka pusaka. Suka pusaka. Belajarnya kapan? Belajar? Belum. Suka. Suka pusaka toh? Suka pusaka. Punya pusakanya kapan? Sudah lama. Iya, kapan? Ya sudah lama, bertahun-tahun yang lalu. Kapan pas zamannya Hitler? Kon sentimen sih, An. Nani? Omae wa mou shindeiru. Aku ini kan jawab, sudah lama. Iya kan tinggal dijawab kapan? Tahun 2012-an mungkin. Sudah ada turunan. Kalau tanjakan enggak turunan pas turun. Pas turunan aja. Iya, tanjakan pacet ngerti. Maksudnya sejak kapan? Umur berapa gitu loh. Sampai sekarang umur berapa? Aku ya segitulah. Ngene, pas piro? Selawet tak mulai. Aku sekarang kurang lebih 40-an. Mulai punya pusaka dari umur Dari kecil sudah diperkenalkan tapi tidak boleh memegang. Baru punya sendiri nih. Baru punya sendiri itu kisaran tahun 98 aku sudah punya. Beneran nih, Mas? Ya. Beneran tahun 98. Nah, kalau belajar pusakanya sejak kapan? Belum. Kontenku ini kan, Mas, kontenku di sini tuh nanya ke orang-orang. Loh, aku memang belum kok, aku punya tapi belum belajar aku. Iya, kontenku di sini tuh tanya ke orang-orang. Contoh kemarin Le Yudi belajar dari mana? Dari buku ini nih. Ya, ha. Dari Korivo. Oh, aku belajar dari inian, learning by doing. Langsung ke pameran ke sini segala macam. Kalau sampean belajarnya dari mana, Mas Dika? Belum. Siapa sih yang ngundang aku konten sampai wong iki sih? Belum. Terus Kris balik. Sampean Krisnya sampean piro? Ada kurang lebih hampir 200. 200-an? 200-an. Dapurnya yang sampean tahu apa, Mas Dika? Pasti banyak nih. Yang paling enggak ngerti ya? Brojol. Terus Tilamupi. Terus sudah.
Lamek loro, lamek loro sih. Itu kan dapur. Yang penting kan tahu aku. Baca buku mas, baca buku kira jeruk niki. Nah di dalamnya ini, tuh ada banyak pakemnya yang dilihat nih. Ada nih ricikan ini ricikannya ini. Jadi bisa hafal. Baca buku mas. Pernah baca buku? Enggak, belum. Google, ngolek na Google gitu loh, ngolek na Google gitu loh, passwordku ini ya, passwordku gitu loh, passwordku ya. Ini na Google. Tetep bodoh, nggak nyantol loh bisa, nggak nyambung. Terus, ini nanti kalau saya mukul tolong dikat ya. Terus aku tanya apa ini Mas Di? Ya, tanya. Oke, kita tebak. Ini ya, kita kasih tebakan aja ya. Kayak kemarin Le Yudi kan saya tebaki. Iya. Ciri-ciri keris, ricikan keris Pandhawa Lari apa Mas Dika? Keris, ada look-nya. Look, bener, look, bener. Ya. Look, berapa Mas Dika? Kan ada 1, 3, 5, mesti ganjil kan? Look berapa? 5, kalau Pandhawa kan 5. Ah benar, iya kan? Benar. Tapi itu yangnya apa ya modelnya? Kul pegel aku kok susui. Uang kok ya Allah. Ternyata emang nggak tahu guys. Karena ginian, aku itu suka pusaka. Kadang aku izin yang jelas nih. Tak tahan kan. Aku katanya jelas. Sabar Mas. Aku karo, tapi aku seneng ngono lho. Ayo kehidupan. Lagi. Ya, saking cintaku. Makanya aku nek ditakon niku rada ngrogian. Umbelmuan. Makanya merinding aku. Ya karena aku karo ngono lho. Aku ngerasa 20 menitku sia-sia Mas. Ya buat boleh-boleh. Jadi konten ini enggak ada manfaatnya ya, video yang ini ya. Jadi cukup kalian. Oh ya, Mas. Selama ini tuh kan udah lama ini punya pusaka, udah punya banyak. Malah macak Carmilla. Kan udah punya banyak pusaka, jadi minimal tuh harus tahu Mas Di. Belajar itu banyak caranya Mas. Kalau Le Yudi kan bisa dari buku, kayak saya dari Google, Korifu bisa tanya. Kalau dari kemarin bisa, kemarin. Dari Jawa, AA, Najin ke Patarno itu loh, ya Allah, bongkok. Pokoknya yang penting itu pertama satu mas, niat. Yang penting satu niat, yang kedua itu kita harus membaca itu penting. Dan kita yang kedua harus punya dulu. Nah. Kalau nggak punya kita nggak bisa belajar. Nah. Kalau semisal kita ngomongkan jari wong Jawa, tembung jari, nah. Itu nggak cocok. Nah. Jadi harus punya dulu, tuh, kita bener. Belajar. Kita sekarang kan ada handphone, nah. Google, kita baca. Atau supaya nonton konten-konten nonton Indonesia. Bisa. Nah, seperti sambil itu. Sambil kita belajar bareng, jadi, guys. Jangan sampai kita tahu tentang pusaka, tapi kita tidak mengerti di dalamnya apa sih pusaka itu. Kita harus tahu lebih dalam lagi, karena kuat budayanya, kuat pusakanya, semakin kuat negaranya dan orangnya. Mantap. Nah, kalau Mas Dika dari segitu panjangnya omonganmu, yang bisa yang mana tadi? Nggak ada. Ya sudah. Aku belajar, Pon. Apa? Belajar. Nang? Nang. Ya. Nggak usah, Kak. Nang Mas Roni ya? Nang Mas Roni. Nggak usah. Sinau nang Mas Roni. Tetepnya aja. Nggak usah. Nggak usah. Nang Mas Roni ya. Iku tukang Maido, Han. Mau. Tukang Maido. Han. Ayo tahan, Rina. Han. Ayo tahan. Mau. Ngeri ini keren apa keren pamornya yang kita akan lelang hari cacat gojo merenges tangganya warangas kalau makara juga. Saksikan live streaming Etik Indonesia Channel setiap hari Selasa sampai Minggu pukul 13.00 sampai 23.00 waktu Indonesia Barat. Salam budaya. Salam budaya.